Yo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat datang di channel Koko Sukadana. Pada video kali ini saya sudah berada di rumah di hari libur saya yang kedua. Hari ini saya akan makan masakan ibu saya lagi. Jadi ikuti terus video saya. Seperti biasa, kita sudah bertemu dengan pintu ini dan kita buka. Ada masakan apakah pada hari ini? Wow, ada tempe. Ada kentang dibumbuin, disambalin kayaknya. Ada pepes apa ya? Saya nggak tahu ini. Dan satu lagi, ini dia. Wow, ini namanya jukut liklik, yaitu sayur kelor yang dimasak dengan kelapa dan waluh atau labu. Mari kita coba. Oke, saya akan ambil makanan dulu, nanti kita akan bertemu di tempat biasa kita, lalu kita akan makan. Ciao. Kita sudah berada di tempat biasa kita. Sekarang kita akan makan. Sebelum makan, saya akan memperkenalkan nasi saya ini dulu. Ini ada tempe. Ini ada kentang. Ternyata pepes ikan yang tadi itu, ini dia. Bukan ikan. Pepes kelapa isi jagung ternyata. Selanjutnya, ini dia. Sayur. Apa namanya, sayur kelor, sayur liklik namanya kalau di tenganan, sayur kelor diisi dengan labu dan kelapa. Jadi mari kita coba. Astungkaru, mari kita coba tempenya dulu. Tempenya agak manis, kurang pedas lagi dikit. Mari kita selalu kita campur semuanya. Walaupun masakan rumahan, tapi enak sekali, saya suka. Lalu kita coba ini dia. Ini namanya pepes isi jagung dan kelapa ditambah bumbu Bali. Mari kita coba. Ternyata itu isi telengis juga. Tahu telengis? Telengis adalah endapan dari penyulingan minyak kelapa. Itu rasanya agak-agak sedikit asam-asam gurih. Jadi perpaduan yang pas dengan bumbu Bali. Kita makan lagi. Sayur liklik ini ditambahin dengan labu, juga apa namanya itu, pepaya muda. Mari kita tambahkan dengan nasinya. Jadi sekarang kita mix semuanya ya. Ada tempe, ada kentang, ada pepes ikan, ada sayurnya juga. Kacang bro.
Ya, sudah selesai. Makanan sudah habis. Walaupun makanan rumahan, tetap makanan enak. Jadi ikuti terus perjalanan kita di makan-makan di semua di seluruh tempat nanti. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koko Sukadana. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Goodbye.